Halo, selamat pagi semuanya. Jadi aku ada di Norwegia. Jadi di sini dingin karena suhunya itu 1 derajat. Dan semua dipenuhi salju, guys. I'm so happy. Jadi suhunya itu masih 1 derajat Celsius dan aku udah kedinginan sekali. Apalagi kalau minus aku senangnya kalau pas snow-nya itu jatuh kayak pasti ambil foto, ambil video bagus. Tapi it's okay. Biasanya kalau saljunya turun itu udah minus 5, minus 6. Tuh. Ini aja bukan minus 1 sih, 1 derajat Celsius udah dingin luar biasa. Aku jalan. Kayaknya cuma aku jalan sini. Oh di sana kayak perumahan kayak gitu. Aku nggak tahu sebenarnya, aku hanya jalan-jalan aja. Yang penting paket internet sama duit aman. Kita keliling-keliling. Nanti kalau ada apa-apa, cek Google internet. Kalau contohnya kita lost atau tersesat, tinggal cek Google Map. Sekarang menikmatin cuaca dingin. Biasanya kan kalau orang Indonesia liburan ke luar negeri lihat salju, kalau orang ini maunya lihat matahari. Aduh, tanganku udah membeku, jadi aku kita lanjut lagi nanti ya. Aku masukkan dulu tanganku ke saku menghangatkan. Jadi aku sekarang lagi keliling sekitaran kota dan masih dekat-dekat hotel. Dan aku itu keluar udah jam 11 baru terang. Soalnya tadi aku nunggu dari jam 8 masih gelap, jam 9 masih gelap. Setengah 10 udah mulai, tapi bukan breakfast dulu. Karena salju bercampur tanah, di jalanannya jorok gitu, guys. Mulut keberasa. Jadi aku mau ke Royal Palace, tapi nggak tahu. Aku jalan aja lurus. Ikutin terus perjalanan aku. Dingin. Jadi kalau jalan tangan dimasukkan ke saku biar hangat. Sebenarnya aku bawa sarung tangan, tapi aku malas ribet nanti kalau main HP atau ngetik atau balas WA buka sarung tangannya lagi, jadi mending gak usah. Dan karena esnya udah mulai mengeras, jadi kalau pas jalan itu harus hati-hati, soalnya licin. Jadi ternyata jalanannya itu jorok
karena mereka sengaja buat kayak kerikil-kerikil kecil supaya orang pas jalan nggak tergelincir. Oke, pantas aku pikir dari semalam kok banyak kerikil-kerikil kecil. Sekarang make sense supaya orang nggak tergelincir pas jalan karena esnya itu udah mulai membeku, pastinya bakalan licin. Betul ya, kayaknya itu gedung palisnya, nggak tau dah. Oke, aku udah nyampe. Dan di setiap lorong-lorong itu kayak ada penjaganya, kayak tentara-tentara di film-film itu. Di film-film itu apa sih ngomong? Di mana-mana ada es, tapi karena terlalu banyak, kayaknya mereka cuma buat kerikil-kerikil kecil di akses jalan gitu. Yang lainnya sampai mengeras. Jadi kita keliling dulu. Kayaknya setiap jam atau setiap 30 menit bunyi lonceng gereja. Dan di belakang aku itu penjaganya mondar-mandir.